Jumpa lagi di channel Wanto Kueng 212 manusia goblok seribu akal dengan teman lama kita. Celengar. Dan tidak ketinggalan juga dengan Dopan Junior. Yo man. Dan kebetulan hari ini kita lagi free, kita jalan-jalan ya, Dopan ya. Wah, kita mau ngecamp ya, Bang. Kita rencana kita mau ngecampan. Besok banget. Jadi sementara kita sekarang di bibir pantai, Man. Yes. Nah itu suara gemur ombak. Iya, debur ombak tak lagi temaniku dalam sendiri. Nah sekarang kita rencananya gimana, Pan? Ini kalau di pinggir pantai, kebetulan sebenarnya itu belakang kita hutan bakung. Iya. Yang jadi pertanyaan, ini tasih sini ono panganane murah. Nah itu tadi yang apa? Kita ada rencana mau ngecamp, terus yang di bawah ini apa bantal rok? Bantal bukan mesti bantal lagi sih mau digawa. Yakin lu bantal bandot top. Sumpah nggak bawa makanan. Sumpah kayak lu demi gue bantal bandot top. Itu bawa apa kan tenda. Oh. Tapi memang kita belum minta tenda man dari are. Minta are. Minta are. Andalan kita, andalan gua adalah are. Jadi kita jalan-jalan aja apa bantal? Iya mbah. Berhubung tadi kan kita belum sempat makan sore kan. Oke, iya siap. Bagaimana kalau kita cari sesuatu yang bisa dimakan? Waduh. Survival. Ceritane. Tapi ya apa memang ya kita sudah kepalang basah di pinggir pantai sih. Iya sih juga ini kan perjalanan kan juga lumayan cukup jauh ya. Wis gelap cukup kita. Jauh ini kita gelap. Motore yo aduh. Sengaja lah kita langsung aja memang Mbak Gue ngajak kalian jalan-jalan biar kalian juga fresh. Oke, kita lanjut aja Mas. Berarti kita coba cari sesuatu yang bisa dimakan, survival ceritane ya. Iya. Telusuri apa? Pantai. Dapat yuyu. Tadi bakar. Iya, Ci. Silakan Mbak Bandot. Jalan. Monggo. Iya, monggo. Gelap banget, Mbak. Ikut gue ya tiba. Wis nganam lagi tuh. Cerek. Men orang mengerti kayak apa? Hilang bae, hilang dari maling ya. Dobol. Gelap banget, Man. Eh, kene dok. Aja gembelengan kowe. Oh iya. Kene wae Mbak, kita enggak tahu jangan ke pinggir pantai lah. Iyalah, tahu-tahu ombaknya gede kan. Takut pasang. Kowe ora enggak usah gembelengan. Kita ke pinggir hutan baku aja piye, Man? Oke, ayo. Tapi siap-siap skillmu iki meletok. Oke, ora masalah. Siap. No problem. Oke, let's go. Ya, ayo jalan, Man. Man. Ngerti-ngerti wis nang kebun bakau, gembel. Gila dapat tapi kecil ini. Ah, cilik-cilik ya, Bos. Itu Mbak Wanto lagi nyari. Ini juga kalau banyak kayaknya enak dimakan ini. Gurih ya, Mas. Oh, Man. Lumayan capitnya. Siapa tahu kita nanti dapat yang XL. Yang jumboan. Iya, nih. Hati-hati, Mbah. Mbak, ini siapa tahu nanti ada buaya muara, Mbah. Iya, Mbah. Iya. Ada apa, Man? Serius, Man? Ya, adalah kan emang buaya muara di Jawa itu banyak. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Apa, Man? Apaan tuh? Oh, ini hiu. Ini kalau di Padang itu biasa diolah untuk jajanan hiu. Jajanan? Cemilan ya, gitu ya? Iya, cemilan. Jadi dimasak, pedes, Mbah. Nama, Mbah? Pak, petasmu. Gak petasnya, Mbah. capek kok ndok ora usah ben dopan bae melas kowe gantian apa-apa aja guru kamu terus apa kamu terus sampai mana kita tadi di Padang. Oh iya, jadi dulu waktu saya di Padang itu sering beli kayak gini tuh di pinggir pantai. Oh, kalau nggak salah namanya langkitang itu dulu. Lumayan enak yuk, cuman kalau makannya kebanyakan tuh delir pusing. Delir, pusing. Oh, kayak di Jawa Barat kita namanya cucut. Oh. Berarti bisa gue ganti ciu gimana? Oh, bener sekali. Jadi, kalau ganti ciu makan ini yang banyak. Kalau bisa sama kulitnya. Oke guys. Bahkan ke tengah-tengah dia nggak bisa berenang, Man. Dia ke tengah. Ini cairnya nggak dalam banget kok. Nggak dalam. Kadang bawahnya lumpur, Bang. Pas ketunjuk. Suasananya. Pelan.
Bun. Bun. Cek as bobodot nang apa kek? Bawa tuh dapat kecapit. 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 Sini dulu. Kecapit. Kok bisa dibilang dikit-dikit dulu. Mantap tukul tapi depan. Tapi tangan itu gul. Aduh. Tadi sendirian. Saya bercerita terus kalau cukup, Bang. Kopi asuk. Sampai patah. Galak. Raiso. Wis kenceng banar, Man. Dikepuk. Aduh, mantap dia gue yang kok disensor ngawur. Mau ke sensor. Set. Ya ada tarik, kok secabar Pak di dalam lawe. Sabar. Aku berapa kena sensor? Tular kuning kau tuh. Pelan-pelan. Nah, tuh dia bawa tuh capit sampai kencang banget. Dan tuh puasa. Lu macan. Ternyata kebangat banget, man. Walah, cuh larane Pak. Tuh tarik ya sisi yang sampai kakinya patah ya. Kusuk. Betul ini ya. Untung masih dekat, Mas. Jadi emang kayak gitu yuk. Jadi kalau ini kan kepiting bakau piye, Mbah? Selulu tra, Mbah. Koyo kena tang sih yo. Untuk kena dengkul mulu. Kok kok bujuk pelak. Sakit, lebih sakit, benar-benar sakit. Betul, sumpah. Lara, Mbah. Lihat, ini sampai merah. Kenapa? Tapi kenapa lu, Bang? Kan ini udah putus kok. Masih nyapit, Bang. Masih nyapit ya, kayak gitu kalau kepiting. Jadi kan dia ototnya kayak gini, Bang. Kalau dia udah nutup kayak gini, ngancing berarti ya. Ngancing, dia enggak kebuka walaupun tangannya patah. Ini udah sampai lekuk ya. Wah, tekuk nanti kan. Untung ada jempol. Dari ceritamu kebahagiaan kita. Karena dapat ini. Ceritamu kebahagiaan. Tapi kok ini capitnya cuma satu, Dok? Oh, ya, mungkin bawaan, Mbah. Cuma satu tuh, yang satu tadi udah lepas. Cepat banget. Gurih, asin. Asin gurih. Sumpah lara banget, Man. Sumpah serius. Lah istri dinikmati terus, situ. Terus emang gua pikirin. Bodoh amat. Ini capek jeneng enggak tuh aku. Tadi kan tak kira apa lu di bawah akar-akar itu loh. Ambil mas cetet, buat tak kira kecepit tangkat ditarik langsung pedotisan ya mungkin unji kelenang-enang bisa tanganku cemat lagi, ini bisa iya, tapi bisa tobol lumayan gede nih yuk ini harganya juga kayaknya mahal. Oh ini yang di seafood-seafood kayak gitu ya, mas? Iya bener, ini kepiting bakau enak tuh super, sumpah enak pan, yakin. Gila mau pandor. Keras banget. Enak. Coba rasanya piye, Mbah? Beki berapa? Manis enggak, Mbah? Asin enak lho, Pak. Gurih. Cenacan masih mentah. Di saat yang lain survival dibakar-bakar, kita langsung makan. Iya, enggak masalah lah, enggak apa-apa, iya, aman ini. Pantesan aman deleng man gimana? Begini lho, Man. Mbah, tapi ini size-nya masih tergolong belum kecil. Terlalu gede lho, Mbah. Ditutup-tutup bae pan anu ndot. Kletok ndot. Keras banget. Heeh. Ya ana watu lah wong sine pasir tok. Kularane pol. Jadi bulat maning, Bo. Ya, sendiri keras banget. Wow. Nih, teman-teman. Isinya mantap. Ini. Vitaminnya banyak banget, Bo. Kawan mentah dipangan nih jancuk. Kadang katanya buat obat tunggu buat nebus ini. Awas bawa emang nanti dapur tuh. Eh, yang nora kuat man. Rasanya anjir banget. Sedot aja ndot, sedot. Eh, Mbak, ini mau pulang beneran? Pulang aja. Mau pulang beneran sampai laku. Udah malam, Mbak. Udah malam tadi lah. Ini kaki ku ge. Walah. Dapat ya, lah. Untung bisa dilepas capitnya. Ini masak di rumah berarti, Gek. Masak di rumah apalah. Cep. Duwe, Gek. Hah? Apa orang bulat maning orang, Mas? Nah, aku manut sih. Ngarep lanjut ya enggak masalah. Beli bae, Pak. Beli bae lah, man. Sumpah numpek gel banget man gue. Endi?
Rekan ngomong pijat taring Darmaji. Pintu pintu pancen. Yuk. Ya kumat. Apa dah apa sih bos? Iki tetap. Aman yuk. Anak traktor. Anak traktor. Pokoknya mana yuk? Ada orangnya. Aman aman sih. Iki tetap jiwa malingnya kumat. Kumat mas. Pas berangan lah. Mbak, wah ini sih jarangnya destroyer apa? Oh, seorang apa ini, Mbak? Ini udah sama dobol, ini udah sama. Bos, yuk, yuk, bos, munggah baik, yuk, munggah buri. Oh, aku menang buri berarti, ya? Munggah buri. Siap, siap, siap. Dari, sabar, sabar. Kusit, yuk. Dengar, yuk, main yang gagal, yuk. Bahkan, sebahaya. Sumpah, lu kalau ketabrak mati. Aku dari depan dulu, di setting, berapa kata gagal. Celaka konang. Musen keburu ketahuan sama yang punya. Belum. Ayo cepet. Di starter, di starter. Bos jumping. Bos. Siap, tonton apa? Ini sampai ke sini. Ini juga tuh, Bang. Yuk, punya si Bubar, bubar, Mas Tuhan, bubar. Ini siapa? Ngantel, orang, ngantel. Ngantel, orangnya tadi. Oh, rapi. Kan konangan kan, untung untuk polisi, polisi dedor, dah saya wis. Ini daripada dilapor ke polisi, mending kami wae duit ora. Udah dapat Mas. Duit ora. Duit ora. Ya duit ora tebusan. Damai. Damai lah. Karo piye? Ya iya di kantor polisi. Dia kan yang starter tuh mencuri tuh, Bol. Aku lagi coba. Lagi coba, lagi coba niate om. Kayak kepikiran enggak ada orang tadi udah lama. Pokoknya ini yang mudah zaman. Betul banget. Hari ini juga bang. Dapat satu tangannya sekejap. Iya ini kan kalau nggak hati-hati cubit ini harusnya ditali loh seperti ini. Oh ditali. Kalau saya kan harus dapat harus langsung tali. Oh apa ya? Teman-teman tuh. Ini tali kayak gini pakai tali yang aman ini. Sepertinya dia sudah mulai lupa. Alihkan pembicaraan. Iya yuk alihkan. Ditali. Ini kok sampai putus bisanya? Ini tadi nyapit tangannya si aki-aki. Putus. Oh iya Mas, ini kita mau buat dimasak apa gimana itu Mas? Kalau ini sih, kalau saya ini buat itu campuran pupuk organik ya bisa. Tapi kan oh berarti airnya, tapi airnya. Kan ini direbus nanti kan karena berlendir. Nah, airnya untuk campuran pupuk karena ini kandungan proteinnya tinggi. Loh, Bapak ini anu dinas dari mana sih, Bang? Enggak, saya kelompok tani. Pesan ini coba belakang imanmu koyo apa, Mas? Kok tak kira traktor sing itu lho, Mbak, kedua asman lho, Mbak. Ternyata bukan, Mbak. Oh ternyata buat garap sa itu tanah. Jadi kan buat orang tanah ini mas. Kelompok tani kerajaan. Iya kelompok tani kerajaan. Biasanya kan saya bikin pupuk pakai kayak semacam ini lendir ini kepiting sama undur-undur. Anu jenengan ngurusi apa sih nang kene sih om? Iya saya cuma orang maksudnya tanduran apa sih di sini sih? Anu nanduri melok apa nanti sayur apa-apa gitu ada cabai di situ ada. Oh cabai ya. Jadi spesialis hortikultura oh hortikultura semua jenis sayur-sayuran man oh iya sembako oh, berarti channel sampean itu khusus untuk pertanian. Iya, tapi apa? Iya. Roda gila. Roda tani kerajaan. Oh, roda tani kerajaan. Kirain roda gila. Tapi yang gila itu. Tapi ini nanti mau saya jual, Mbak. Mau saya jual. Kan YouTuber 400 ribu subscriber. Iya lah. Ini bayar aja bayarannya sih sedetik mana ini sih nonton sedetik mana berapa nanti set iklan itu viewnya turun ini aman semua aman semua ya iya 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 ya. Oke okay, untuk teman-teman jadi tadi sengaja Mbak Gueng mohon maaf lah tadi memang guru cuma main-main toh sama ini juga main-main apa nih temenan udah nyala tadi sebenarnya udah rembukan man udah rembukan ini kira-kira rodanya kalau dijual berapa satu gitu ya yang punya tadi lari maaf lah sudah ya mas ya jadi teman-teman misalkan ada
hubungan tani pertanian ya bisa lihat jalan itu ya Pak. Makasih. Roda gendeng ya. Roda gendeng. Roda tani. Roda tani kerajaan. Terima kasih ya Pak. Roda tani kerajaan. Mas, oke, terima kasih Mas. Nanti ini Mas ya, Om, Om numpang sisanya, Pak. Jadi mohon maaf ya, Om ya. Berhubung ini udah larut malam, mungkin sudah jam 12-an tengah malam mungkin ya. Iya, malam banget. Aku juga udah lapar. Jadi gimana kalau kami sama teman-teman ini yang culun-culun ini numpang ini gimana? Iya, enggak ya. Orang udah duit sumpah lu telus apa ya sembakonnya gue bahasa semua lu Om. Ini iba apa enggak dengan melihat saya iba apa enggak telus apa iya lepot-lepot terus tangannya kecepet juyu tanganku kecepet juyu ini sampai masih merah jadi enggak abu nanti enggak abu ya Om aman. Oke jadi teman-teman kiranya cukup sampai di sini dulu konten Bagueng yang agak enggak karuan-karuan ini masalahnya enggak sengaja betul-betul enggak sengaja kita jajapan ya. Ya enggak lah sengaja agak kriminal. Itu bapak-bapak ini kebetulan pas kenal sama kita ya Pan. Jadi kita bisa mampir langsung ke temannya ya, bapak. Bisa. Oke, iya tuh ya. Channel. Tetap di channel Wanto Goeng 212 manusia goblok seri bakal. Salam blokku. Salam blokku. Salam Budi. Budi. Salam telengar-telengar. Salam roda gila. Roda tani kerajaan. Roda tani kerajaan. Channelnya. Kita ke juara aja. Kayak mana? Manusia sok tahu seri bakal. Aduh. Aku ya pak. Pak. Ayo, Mas, ayo, Bang. Sikat. Tarik, sih. Selompok. Semong. Cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold.